sekilas gitu, gak cuma Maret. Halo guys, gue Agatha. Gue Nao. Aku Evo. Gue Fancy Nancy. Gue Run Run. Gue Stacy. Di sini kita bakal nonton react video dari Alter Champs yang berjudul Skla Skill or Kla. Ini nyampai. Itu suatu ya Lasiknya. Ini skill sih menurutku. Lasiknya dia ngerti kok. Skill. 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 Skill nyampai. Skill skill Lasik enggak Indomaret. Kenapa jadi Lasik Indomaret sih? Ya kalau misal Lasiknya enggak Indomaret, kalau Lasiknya Indomaret dia enggak bisa nyampa. Enggak, menurut gue itu hoki. Yang diturut sih hoki ya, kalau yang tadi yang di yang ketiga. Skillnya on point semua sih, penggunaan skillnya dari dia gunain ulti terus skill 2 skill 1. Karena gue main cyber kan. Jadi penggunaan skillnya on point gitu, makanya bisa dapat triple semua. Terus penggunaan retry ini juga pas. Iya dong, lak. Itu skill nyampai. Ya kalau nyampai berarti bukan skill. Lak aja, ada yang ngicilin. Fungsinya dia tinggal kes. Mengkes. Nyampai tuh. Itu skill nyampai sih, emang sih. Udah fix. Ini udah lari kan? Wah ini sih bocah hoki ya, enemy missing. Ini mah. Apaan tuh? Mega kill. Ini muncul skill sih. Emang skillnya Belen. Oh iya, ini maksudnya aja yang salah kan. Ini dia kayak gitu. Tuh, anginnya tuh harus blok hyper. Ini kayak gini sih. Lag gitu. Skill. Musuhnya kurang sih. Iya, musuhnya kurang. Musuhnya kurang. Terus dia hero badan, ya udah bodo amat, mati enggak mati tetap ini. Dia emang dari tadi juga diem doang emang nebeng terus itu pasif-pasif beleri kayak gitu. Iya. Oh iya, sekelas ini mah. Menurut gua. Iya. Lak sih. Lak dari fangensnya ya. Lasik fangens itu bukan Lasik. Benar-benar Lak. Bukan Lasik. Modal di fangens aja makanya dia berani nebe-nebe terus gara-gara dia juga tank kan. Iya, Lak itu. Hoki men. Ya tadi ngarahin skillnya juga benar juga pas hoki itunya tadi juga mati. Ya skill lah. Skill sih. Skill. Maksudnya skill. Skill ya. Cuma, skillnya kan emang seperti itu Beleric ya enggak? Iya, emang kayak gitu sih. Nilai. Tapi bukan mekaniknya dia. Iya sih. Bukan mekanik. Tapi oke lah targetnya lah. Yang pertama tadi dia yang sekarat tadi hoki sih itu karena musuhnya miss mekanik aja. Jadinya waktu dia jadi luck. Oh, ini udah goter. Anjay. Mau ngeflank gini liat di sini. Ini kok tahu sih posisi latanya di mana? Iya gak sih? Sisi replay gak sih? Gua ada sih. Soalnya dia mau posisi latanya yang ngeflank gitu. Alah. Tepe. Slow hang. Anjay. Skill lah kalau ini. Enggak. Oh, ini. Tapi skill sih waktu awal-awal. Soalnya dia bisa ngambil stack dari ini. Iya. Bisa. Itu udah dihitungin. Enggak, tapi kan menurut gue sih dia niatnya mau curi lord ya. Cuma karena lordnya udah di ini sama Link, terus
udah deh, dia mau ngapain lagi nanggungan udah masuk, iya, pasti cari skill lah. Sklak berarti. Sklak. Sklak. Skill dan luck. Skill and luck. Itu mekanik sih lumayan lah. Skill. Yang skill waktu yang maniak tadi. Sabar ya. Nah, meskipun gak dapet locknya. Skill sih, walaupun skillnya slow hang. Sebenarnya itu on point lah, tapi sebenarnya sklak sih, soalnya dia skillnya on point. Terus hokinya tuh musuhnya sekarat-sekarat. Kalau musuhnya nggak sekarat-sekarat juga nggak bakalan maniak sih dia, menurut gua. Jadi dua-duanya ada. Terus sklaknya dia dapat skill, dapat maniak. Soalnya sih itu tadinya mau ultinya tuh keluar, tapi ternyata dapet keling malahan. Jadi menurut aku sklak sih itu. Tuh, itu skill. Boleh lah, itu boleh. Gendong gua, Bang. Kalau yang terakhir, skillnya Slow hang gitu. Slow hang kalau itu. Itu ini sih, dia kebanyakan nahan skill itu, yakin gue. Ya, Ella Lesti. Astaga, Lesti. Era Lesti, kalau ini sedikit hoki. Hoki aja. Ini hoki sih, sumpah. Ini skill sih. Hoki, sumpah. Ini skill. Ini sih luck. Ini sih hoki. Ini sih nggak ada skillnya ya. Ini sih luck anjir. Johnson yang ini. Sekelak deh, sekelak. Soalnya apa? Dia tuh bisa ngilang. Berarti enggak kena targetnya, enggak kena target Natalie, terus dia flicker. Nah, yes. Pas dia flicker dapat movement speed menurut gue. Nah, dapat movement speed Johnson-nya enggak pas nabraknya. Reflek itu. Itu lah. Natalianya juga salah ini lagi, salah target. Salah target. Gara-gara Leslie ngilang ya. Iya. 9 gue 9. Dua kali lo mau ditabrak nggak? Belum 3 soalnya, kalau 3 10 baru. Terus tadi mau 9. Kena ada Nata tapi nggak dibunuh. Enggak, itu 9 tetap. 9 gua 9. Terus sebenarnya juga nggak lihat kali ada Leslie di situ, orang ngilang kok Leslie-nya. Sklak jadi guys, sama-sama enggak tahu. Tapi kalau misalnya Johnson pertama nabrak dia fix mati. Iya, karena pasti. Johnson-nya enggak nabrak dia, tapi dia bisa ngehindar dari Nata nih. Iya, karena skill, dia ngilang skill 2 kan? Skill 2. Flicker. Nah, hokinya flickernya pas Johnson lewat dia flicker gitu. Enggak. Dapat movement speed dari skill 1-nya. Tapi itu bisa kenalin harusnya. Iya, Johnson-nya enggak nge soalnya, makanya sama-sama enggak nge. Hoki, karena hoki. Pas ngilang itu si Lesti. Lak. Iya, hero patung nih guys. Hero patung, sumpah. Ini tuh karena mapnya kita nggak terlalu gede tau, karena map yang keyword ini tuh kecil. Terus kalau map pemain lebih kecil. Selanjutnya oke. Ini sih selanjutnya oke. Skill karena dia bisa keep calm, memakai skill satunya buat kabur. Abis itu dia buka ulti pas Lancelot udah nggak ada skill lagi. Klak. Ini sih kayak Lancelotnya yang bullshit. Ini iya. YV-nya sebenarnya biasa aja. Yeah. Cuma karena Lancenya kayak gitu, jadi kayak kelihatan keren-kerennya. Soalnya dia gunain skillnya on point, terus luck juga dia karena musuhnya miss mekanik. Jadinya keduanya. Sprint tadi dia sih. Skill, menurut gue itu skill sih. Skill juga sprint. Tapi karena skill YV kayak gitu, movement speed, terus lancenya miss, jadi kelihatan keren. Padahal oke lah. Oke, skill. Menurut gue skill. Skill sih. Iya, ini skill. Oke guys, thank you yang udah nonton. Buat kalian yang mau kirim videonya lagi, kalian bisa kirim ke Discord di link description. Makasih ya guys, bye-bye. Musuhnya yang bodoh. Aku gak bisa popis juga bisa kayak gini. Tinggal mencet-mencet aja ultinya. Ah, be aja ini mah juga gue bisa. Jangan-jangan ini bot. Parah banget.